Dengan roket. Saya keluar pun cara baik. Kita bukan keluar macam tu. Kita keluar sebab kontrak dah habis. Semuanya kita tak sambung. Roket berapa lama itu? Lama juga. Saya masuk tahun 2020. Sampai 2023 lah 3 tahun. 3 tahun lah boleh cakap. Betul. Tapi mungkin apa ada, mungkin apa ada dah sesuatu yang awak harapkan melalui label baru ni? Of course saya mengharapkan something yang besar daripada EMI. Sebab kita tahu dia punya legacy macam mana. Apa saya sebenarnya pressure tu ada jugalah kan, sebab EMI kot label besar. Tapi apa saya boleh cakap dekat sini, saya janji saya akan bekerja 110% untuk saya mencapai legacy EMI tu. Saya percaya dengan EMI, EMI pun percaya dengan saya. Sebab tu dia orang sign saya in the first place. Okay, macam tu. This is your third label, right? Fourth. Fourth. So, tak rasa ke itu sesuatu yang tak baik dalam your career? Bagi saya setiap artis lain cerita dia. Saya tapi suka dalam you yang masa yang masih singkat dalam industri tapi dah ada empat, dah pergi ke empat label. Sebab saya suka bekerja dengan orang ramai, saya nak tengok label setiap label macam mana. Oh label ni macam ni. Oh label ni macam tu. Bagi saya bagus apa? Saya dapat belajar. Different environment, different experience, different treatment. So saya tak ada masalah dengan mana-mana label lama saya. Saya okey. Sampai sekarang contact. So sekarang ni EMI buku baru, EMI 2.0. Saya nak write. Saya nak ada sukses lah dengan EMI, insyaAllah. Saya nak. Dah boleh dikatakan label sebelum ni tak menjadi ke macam mana? Bukan tak menjadi, cumanya macam mana nak cakap. Saya sendiri, saya tak suka bekerja dengan orang yang sama je. Saya rasa kalau in that sense, saya tak dapat nak grow. Sebab saya kerja dengan orang sama je. So kalau saya dapat kerja dengan orang lain, mungkin saya ada idea yang baru, idea yang fresh. So macam gitulah. So macam nak gunakan lagu lama daripada company lama, okey kan? Okey je. Nyanyi, tak ada apa-apa. Macam lagu saya pesan tu kan? Okay je. Lagu-lagu pilihan yang nak dinyanyikan? Tak, lagu saya nyanyi je kat mana-mana show. Sebab kenapa? Sebab saya tak ada masalah dengan label-label lama saya. Saya in good terms dengan diorang. Sekarang ni diorang semua bagilah. Bagi. Saya baik daripada umur saya 16 dulu, Red Door tu. Sampai sekarang saya nyanyi kat show. Pesan. Saya okey. Hala tuju awak dalam EMI? Saya akan kekalkan balada sebab saya rasa Rakyat Malaysia suka saya nyanyi lagu balada. Cumanya kita akan bagi vibes yang lain sikit. Saya nak try ke vibes Indo punya vibes lah. Kalau kalian pernah dengar lagu saya bukan dengan kita tu, dia sebenarnya ada Indo punya vibes tapi dia ballad. Awak nak try pasaran sana pula? Betul, ada plan. Sebab EMI ni bukan local label, dia worldwide. So memang ada plan untuk ke luar negara juga, insyaAllah. Tapi untuk tahun ni saya boleh cakap saya target untuk dominate local punya market dululah. Kalau kita dah dapat satu lagu besar, let's do it. Kita pergi luar negara. Tengah plan lagu baru ni. Betul, tengah plan dah. Tadi tu lagu insyaAllah bulan depan keluar, bulan 6. Lagu ballad. Lagu tu saya buat dengan Iman Troy. Tak pantas untukmu. Iman Troy sebagai penulis ke? Betul, penulis. Lirik? Dan lagu. Dia buat dengan saya. Dengan Amir Fidaus, 3 orang. Betul. Yes. Lagi? Takut lah. Kan hari tu awak cakap awak dah settle down, dah habis belajar, awak nak berlakon. So, betul. So ada belakang. Itulah, saya belum dapat lagi tawaran berlakon tu. Tapi bila saya masuk EMI ni, saya rasa saya nak fokus muzik lah. Sebab kita semua tahu legacy EMI ni macam mana. Dia bukan label kecil, label besar. We talking about Sudirman, P. Ramlee kan. So saya nak ada success story dengan EMI, insyaAllah. Irfan umur berapa ni? Saya 22. Dah tua kan? Dulu macam 16 kan? Tapi kiranya besarlah harapan awak bila awak masuk EMI ni, betul tak? Kalau sekiranya harapan tu tidak orang kata tak tercapai, macam mana? Alamak, itu tak boleh janji apa-apa kan. Tapi sekarang ni saya sangat happy dengan tim saya. Saya percayakan saya punya bos tadi, Adik Hamdi. Sebab adik ni, dia nak sign saya daripada 2017. Nak masuk World Peace dulu. Tak dapat-dapat. Saya masuk label ni, masuk label tu. Lepas tu bila saya tahu EMI buka balik, adik is the head of EMI, saya cakap that's it. InsyaAllah saya rasa ini label terakhir saya kot EMI ni. Saya nak ada success story dengan EMI. InsyaAllah. Kenapa selepas banyak-banyak kan, awak dah banyak label kan, kenapa awak tak try untuk go sendiri? Sebab awak dah ada pengalaman tu, awak betul? Ada experience, kenapa awak tak go? Sebab saya nak, simple, sebab saya nak bekerja dengan adik. Adib ni saya tahu, kita tahu dia bawa Ismail Izani, Naim Daniel, Iman Troy, semua besar kan nama-nama ni. So saya harap dia boleh buat saya macam tu jugalah. Saya nak ada success story dengan Adib, insyaAllah. Sebab awak keling sangat, tak ada kontroversi. Tu lah, kena buat kontroversi lah, tolong. jangan. Nanti habis kakak saya. Nanti kakak saya, Mira. Dek, kau buat apa dek? Kau cakap apa kat media?
Daripada segi persaingan dalam EMI itu sendiri bagaimana? Tak ada saingan. Saya sangat rapat dengan Ezra Khairul ni. You are like brothers. Tak ada saingan. Saya rasa masing-masing nak ada success story dengan EMI. Pressure tu adalah. Tapi macam saya cakap tadi, saya akan kerja more than 100% untuk capai legacy EMI. InsyaAllah. Awak alumni Big Stage kan? Betul. Big Stage 5 ni ikut tak? Ikut. Saya pergi lah sweet tengok live. So tengok dari segi kontes tu macam mana diorang punya performance. Adakah expectation you macam okay capai diorang? Okay. Saya rasa masih awal sebenarnya untuk saya buat rumusan. Baru minggu kedua. Saya faham pressure is there. Stress. Tapi saya tengok ada a few yang betul-betul potensi besar. Macam saya tak nak sebut nama macam bias plan. Tapi saya rasa saya rasa Putra Muhammad bagus. Yang Indonesia tu siapa? Wah, bagus. Saya nak tengok live minggu lepas meremang. Sedap sangat dia nyanyi. Banyak bagus. Nama-nama yang opetik tu mungkin jadi juara lah. Tak. Saya rasa bagus. Diorang ada potensi yang sangat-sangat besar. Sangat bagus. So saya excited lah nak tengok Big Stage. What's next? Ada tips tak untuk macam dengan diorang macam nak survive week by week tu punya? Jangan pernah berhenti belajar. Sebab saya dulu masa Big Stage, saya bukan nak kejar nama ke kejar populariti. The point saya masuk is sebab saya nak belajar. Saya belajar banyak sangat dengan Cikgu Syafi. So point dia jangan stop belajar. Kita kena dapat banyak lagi ilmu dekat Big Stage tu. Yes, dah. Okay. Okay. Ada gosip? Tak ada gosip. Clean. Tak ada. Tak ada? Ada gosip? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Single. Tak. Masih single. Alhamdulillah. Kedua tak ada. Confirm. Okay. Apa call Amira tanya? Yeay, dekat Umrah tu. Okay. Terima kasih. Thank you so much. Mana?